doa selesai. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Sepertinya Ibu lihat hari ini tidak ada yang tidak hadir ya, lengkap ya. Iya. Faisal Rizki. Hadir, Bu. Rizki Fauzan. Hadir, Bu. Riris. Hadir, Bu. Hani. Hadir, Bu. Anggi. Hadir, Bu. Oke. Sudah lengkap ya. Oke. Untuk membuktikan kalian semangat, Ibu menginginkan kalian menyanyikan lagu Lolo Bandung untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Antologi puisi. Yang dinamakan puisi itu adalah salah satu bentuk
karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan imajinatif. Di sini Ibu akan memberikan satu cuplikan video berskali satu puisi. Ibu berharap kalian bisa mendengarkannya dengan sungguh baik ya, dengan sangat baik. Kita kali ini coba
mengatakan bahwa unsur puisi terdiri dari dua. Yang pertama ada unsur fisik, yang kedua unsur batin. Nah, yang kita analisis itu termasuk ke dalam unsur batin. Di antaranya ada suasana, tema, dan makna. Dan tadi sudah dijelaskan sama teman-teman kalian semua. Oke? Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya? Manfaat dari pembelajaran hari ini, saya dapat melatih kreativitas saya, terus saya bisa mengembangkan kalimat-kalimat menjadi mempunyai nilai estetika, dan juga saya bisa mengungkapkan perasaan saya melalui kata. Oke, bagus ya. Ada lagi? Baik. Dari pembelajaran ini sama bisa menggunakan kata-kata, mengarahkan dan mengekspresikan apa yang ada. Oke, anak-anak, baik ya. Tadi telah dikemukakan sama teman kalian bahwa manfaat puisi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan kita banyak sekali ya. Di antaranya kita bisa melatih imajinasi kita, kita bisa menuangkan perasaan kita ke dalam bentuk tulisan, dan juga kita bisa melatih kreativitas kita kali ini. Oke anak-anak, untuk minggu depan kita masih membahas tentang puisi. Tapi minggu depan kita akan mengidentifikasi unsur fisik. Di antaranya ada tipografi, ada estetika, kata, dan lain sebagainya. Untuk itu silakan kalian di rumah mencari referensi tentang unsur fisik pada puisi. Oke? Ada yang ditanyakan? Oke. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Untuk mengakhirinya kita bacakan hamdalah sama-sama. Silakan untuk KM dipimpin doa tujuh. Sebelum pulang kali ini kita berdoa kembali dan nanti mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalannya dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.